Oke, solo semua. Anjay, di minggu pagi yang cerah ini gue bakal mori lagi. Anjay. BTW, view-nya bagus gak sih? Gue lagi coba-coba view yang baru ya. Semoga aja enak deh dilihat. Dan kali ini gue bakal pengen mori ke Paun, aka Blok M lah gitu, arah-arah Blok M lah, sama Edgar. And ya, tumben sepi banget, ngaco. Betot ya. Oh ya, ini gue juga pake knalpot bebasan aja, dipinjemin sama Papi Irwan. Syarat ke Papi Irwan. Gue sebenernya kagak minta juga ya. Tiba-tiba dia nge-WA gue, "Jas, lu mau knalpot bebasan gak?" "Ah, bebasan apaan?" Kan beatnya dia kan beat 2020 gitu kan. "Ini ada bekasan beat FY 2015 aduh, ngangkat kemana ya kan? "Ya udah sini, ya udah lu kesini aja," kata dia. "Ya udah, gua semalam kesono, dari pagi gua pasang tuh." Dan suara ada madem juga sih, nggak jauh beda sama bobokan gua yang biasa gua pakai gitu. Gua pede aja ya kan, pengen coba gitu. Dan looknya juga lumayan, nggak terlalu pendek kayak MRC. Bukan MRC, apa sih, bestrinya si Mursum, gak terlalu pendek. Jadi ya lumayan lah buat look-lookan. So, jadi ya sebenarnya sih kata Edgar dat jalan jam tujuan. Gue udah mampir banget Edgar. Apalagi ya, gue paling gitu sih. Gue pengen ngepom dulu nanti. Ya udah, stay tune aja. Semoga aja view-nya bagus ya. Gua naruh kamera di agak bawah. Biasanya kan gua di tengahan. Nah, tengahan itu kokpit gua enggak begitu kelihatan. Nah, ini agak bawah, rada bawah. Jadi, udah. Oh, udah mau deket-deket ya kan, tapi Edgar-nya kayak belum nyampe gitu ya kan. Jadi gue pengen nungguin stay di halte dulu. Malu anjir, ramai banget pasti di Paun. Jadi gue pengen stay di halte dulu, nanti tunggu kabar Edgar, entah Edgar udah sampai atau udah mau sampai mana gitu ya kan, baru jalan lagi gue. Panas banget itu kan. Kemarin tuh gua tuh ngestaynya di halte ini nih. Sini apa pemajuan sih? Tapi lagi ada ini ya lagi. Kayaknya aja. Iya di sini deh. Tapi lagi banyak tukang sapu guys. Kalau rame kita gas terus, kalau sepi ya udah berhenti. Enggak mau kayak sepi. Soalnya minggu kemarin ramai banget sih. Yang gua ke Bapos itu rame
gue lihat di story yang para FG Paun kayak anjir ramai banget. Memang mau gue rada-rada sepi ya. Oh ya, ketinya emang ada alis. Alis gitu kejepret. Lumayan kan. Buat footage. Bayan baru Cilandak. Senayan. Bukan. Oh ya deh. Motor-motornya kalau di pohon tuh motor-motor gede semua cuy. Gue secure parah. Jadi jepret guys. Nah siap-siap sebelum ada. Waduh, si ini sensa CCTV gede bisa kamera apa ini? Benar. So, udah ketemu Edgar, akhirnya gue tadi ngiter dulu. Oh, kemana ya kan, nunggu dulu. Akhirnya ketemu. Tapi sih, niatnya cuma lewat doang di sana. Udah mulai musim hujan anjir, mager. Edgar prepare banget tasnya dipakein pelindung lagi biar nggak hujan. Sedang makin ramai tadi nggak terlalu bejibun. Ramai banget Gar, ramai banget. Tadi nggak seramai ini asli. Sekarang ramai banget anjing. Hah? Adem ya? Ini juga tenaganya kayak pelan gitu ngisinya anjir. Iya, kacau anjir. Iya. FG-nya udah ngeker aja ketutupan tukang ginian gerobak pake. Gua kira wah kepoto nih kan. Anjing. Anjing banget sih. Ngakak gua bilang aduh. Goblok. Oh, sensi ini, Gar. Iya. Oh, di sini. Moge-moge semua anjing. Thank you.
So, oke, gua trip report dulu. Anjay, bahasanya ya kan trip report. Jadi gua bakal ke Peak sih. Edgar ngajak ke Peak karena Paun tuh ram banget anjir yang tadi kalian lihat gitu kan. Jadi emang dari malam sih gua iseng-iseng gitu mau rekepik kan nih kali ini. Ayo dah gitu kan. Stikumnya di mana nih? Di Paun gua bilang. Jadi ya udah akhirnya, tapi kok lewat kota. Tadi padahal dia enggak belok. Dia mau kemana ini? Jadi ikutin terus aja ya kan. Gue nggak tahu ini dia mau kemana, apa lewat kota dah. Tadi tinggal belok kiri padahal. Aduh, kalau kepik jadi inget-inget masa lalu, masa-masanya kerja ya kan di sini nih, interview sampai 3 kali, sampai di PHK juga kesini lagi. Aduh, ngaco aja, jadi teringat sedih. Kalau ini di Tesuci kita waktu itu nongki grup 1 sama grup 2 Bitin Jakarta tuh gue first time gitu kan, grup 1 sama grup 2 nya meet gitu kan di sini nih. Nah ini jembatan Peak 2 nih, yang waktu itu gue sempat nge-review motornya si Adit, tapi gue nggak vlogin ya, gue nggak motor vlogin. Jadi ya udah. Kayak wah gitu kan, kayak jembatan Suramadu guys. Ini kerekam kan? Astaga, ya mau ngomong kayak kerekam. Buh kan, sadis ya mau. Buh, ya kan. Sayangnya apa kurangnya? Kurang inian, kurang pepohonan guys. Macam anjir. Kalau tambah pemohonan aja, buh, adem banget, adem ya kan. Gokil emang. Gar, yang pantainya itu di mana? Yang pantai putihnya di mana? Di sono ujung. Oh. Bu, madep banget madep. Tapi itu udah rame. Aduh, pembangunan. Berarti ini dulunya tuh air ya, diisi ini biar padat jadi ini kan. Jadi apa namanya tuh? Jadi daratan. Gokil emang. Emang enak. One stop stopping kawasan pantai kita. Aduh, bilangnya pantai kita, gak taunya pantai kamu. Aja. Oh iya itu, waduh, pantai. Akhirnya aku ke pantai. Gila, ke pantai anjay.
finally. Daripada jauh-jauh ke Ciletu. Situ pick 2 ada, guys. Ngapain ya kan? Jauh-jauh amat. Gokil. Ya, ditutup buat umum katanya.